Tuli meikin jo. Memang puas hati lah sini. Semua tempat boleh mandi. Chalet pun selesa. Mula keadaan baik semua chalet. Chalet cantik-cantik. Tepi sungai. Tengok tu. Full lah mak. Saya ada pangkin lagi tepi tu. Boleh lepak makan. Oh, best. Sekarang pagi boleh duduk sini sambil tengok ayak ni. Oh, best. Tadi sembang dengan orang asli kat atas. Dia cakap kat Pos Yum tak ada apa. Jaman-jaman kata tak ada apa. Tak ada air terjun. Tapi jeram ni pun cukup best lah ni. Pun banyak sini. Jadi tak ada masalah kalau nak sewa. Yang banyak bilik pun ada. Jadi tengok geng motor pun ramai. Tak tahu dari mana ni. ARC geng ARC ni ramai. Selesa, tempat selesa, sejuk. Mungkin tak sesejuk Kuala Lumpur. Tapi dah cukup lah ni. Okey, nyaman.
sampai nak kena pergi sampai juga. Ah, kena goyang goyang kan, ambil nyawa. Oi. Kita lalu dalam kebun orang asli punya ni. Tadi tanya adik-adik tu, orang asli tu kat rumah tu, dua tak pantak tanya dia jauh tak. Dia kata boleh lah. Kat bawah sungai. Hey, tinggi kan ni kayak ni. Mau batang abang 15 minit. Kalau 15 minit orang asli je no. Tak selap boleh pergi setengah hari orang kita. Nak tuju apa penyel. Penyel. Sebelum sampai Kuala Pos Yum. Jalan tepi sungai. Oh, ada orang camping lah. Oh, menarik camping. Jauh lagi kah? Jauh lagi? Ha? Sikit lah? Sikit betul kan? Sikit tiba-tiba?
Perak kan? Hmm, ramai budak-budak. Sampai kembali ke kampung. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe.